Salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada peserta dan juga penonton webinar WorldSkills Malaysia yang sedang mengikuti siaran secara langsung menerusi platform Zoom dan juga Facebook Live Jabatan Pembangunan Kemahiran. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri, saya Noriah binti Zakaria, Sekretariat Unit Pertandingan Skills Malaysia Jabatan Pembangunan Kemahiran. Untuk makluman, siri webinar WorldSkills Malaysia yang kita adakan pada hari ini merupakan siri ketiga yang diadakan, manakala siri pertama dan kedua telah dijayakan pada 9 dan 23 Februari bagi bidang-bidang pertandingan iaitu Automobile Technology, Cooking, Electrical Installation dan juga Refrigeration and Air Conditioning. Memandangkan dengan kekangan pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini, maka banyak pertandingan-pertandingan yang telah dibatalkan dan ditunda pada tahun-tahun mendatang. Jadi tahun ini telah diisytiharkan sebagai The Year of Innovation, Showcasings and Promotions oleh WorldSkills International, WSI. Untuk makluman, di peringkat kebangsaan, Jabatan Pembangunan Kemahiran berkolaborasi bersama dengan Kementerian Kerja Raya menganjurkan pertandingan WorldSkills Malaysia Belia dan WorldSkills Malaysia Pengajar, termasuk juga bagi pertandingan Junior Skills Malaysia JSM bagi peringkat menengah rendah. Manakala di peringkat antarabangsa, Malaysia aktif menyertai pertandingan-pertandingan seperti ASEAN Skills Competition, WorldSkills Asia dan juga pertandingan kemahiran peringkat tertinggi iaitu WorldSkills Competition, WSC. Jadi pada pagi ini, menerusi edisi kelima, kita akan memperdengarkan dan menyaksikan perkongsian maklumat bagi bidang IT Network System Administrations di mana pakar akan berkongsi pengalaman, pengetahuan dan juga pandangan beliau berkaitan pengetahuan teknikal dan juga semua aspek pertandingan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Para peserta sekalian, bagi memastikan kelancaran webinar kita pada hari ini, sedikit pesanan. Untuk pengetahuan, sekali lagi dimaklumkan bahawa siaran webinar ini dipancarkan melalui Zoom webinar dan live Facebook Jabatan Pembangunan Kemahiran. Anda boleh tekan button like dan share untuk perkongsian yang lebih meluas di media sosial. Para peserta dijemput untuk bertanya soalan dengan menaip di bahagian Q&A dan juga chat box. Elakkan menggunakan perkataan ringkas supaya nanti soalan anda mudah difahami oleh sekretariat dan juga peserta webinar yang lain. Di akhir sesi nanti, sekretariat akan memaparkan soalan yang akan dipilih secara rawak untuk ditanyakan kepada penceramah. E-sijil akan diberikan kepada peserta yang mengisi borang kehadiran webinar dan menjawab soalan penilaian di borang kehadiran. Jadi sila rujuk ruangan chat bagi link tersebut di skrin anda. Nanti mungkin boleh sekretariat akan pinkan link tersebut. Boleh semak ya di bahagian Facebook ataupun Zoom dan pastikan anda mengikuti siaran kita hingga ke akhir. Jadi agenda webinar kita pada hari ini, pertama, kita akan memperdengarkan ucapan aluan pengarah bahagian pejabat pemantauan projek PMO JPK. Seterusnya, sesi pembentangan dan perkongsian oleh pakar negara bagi bidang IT Network System Administration dan sesi Q&A. Jadi, para peserta dan juga penonton sekalian, kita akan terus ke agenda pertama dengan paparan klip ucapan pengarah bahagian pejabat pemantauan projek PMO Puan Hajah Zuliah binti Darsung. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran ke atas kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir dalam satu lagi program perkongsian ilmu iaitu webinar Skills Malaysia 2021. Yang dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Kementerian Kerja Raya KKR dengan kerjasama Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Webinar ini diadakan sempena dengan tema WorldSkills International Year of Innovation, Showcasing and Promotion. Tuan-tuan dan puan-puan, webinar Skills Malaysia 2021 dibuat dalam talian secara maya mengikut di bidang kemahiran dan kita rancangkan pada tahun ini sebanyak 20 webinar yang akan diadakan. Ianya bertujuan untuk menyampaikan maklumat bagi setiap bidang yang dipertandingkan. Maklumat pertandingan ini penting
bagi memastikan semua aktiviti pertandingan di peringkat agensi dapat berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ekoran pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuklah Malaysia, pada tahun 2020 pertandingan peringkat kebangsaan tidak dapat dijalankan. Begitu juga dengan peringkat antarabangsa di mana pertandingan terpaksa ditunda dan ada yang dibatalkan. Antara objektif program webinar Skills Malaysia 2021 ini adalah untuk memberi peluang kepada warga kemahiran untuk menimba pengetahuan mengenai pertandingan kemahiran, peringkat kebangsaan dan antarabangsa dari pakar yang berpengalaman dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Kedua, meningkatkan pengetahuan para peserta, jurulatih dan personel pertandingan tentang technical description, test project, senarai infrastruktur, skim pemarkahan dan juga maklumat teknikal dalam pertandingan. Dan semestinya webinar ini memberi pendedahan dan maklumat awal kepada para peserta yang telah mendaftar sebagai peserta untuk menghadapi pertandingan yang akan diadakan kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, sasaran bagi program webinar Skills Malaysia 2021 ini adalah tenaga pengajar di pusat-pusat latihan kemahiran awam dan juga swasta, institut latihan pendidikan awam dan juga swasta, begitu juga dengan pelajar dan pengurusan. Untuk itu, saya mengucapkan tahniah kepada mereka yang mengikut program pada hari ini secara maya dan diharapkan informasi serta pelbagai maklumat dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata, setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penceramah yang sudi hadir pada kali ini berkongsi maklumat serta pengalaman yang berharga dalam program webinar ini. Harapan saya agar maklumat yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ustia serta semua yang menjayakan webinar pada hari ini. Sokongan tuan-puan terhadap pertandingan kemahiran amat dihargai. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Demikian tadi ucapan daripada Puan Hajah Zuliah binti Darsong, pengarah JPK yang telah dirakamkan lebih awal. Para peserta yang dihormati sekalian, kita akan terus ke agenda kedua iaitu pembentangan dan juga perkongsian oleh Encik Muhammad Ropi bin Abdullah, pakar negara bagi bidang IT Network System Administrations. Untuk makluman, sedikit profil ringkas beliau. Encik Muhammad Ropi bin Abdullah merupakan pegawai latihan vokasional di SIAS Shah Alam. Selain mengajar, turut berperanan sebagai sistem admin di SIAS, berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal dari Universiti Teknologi Tun Hussein On. Berpengalaman juga sebagai sistem admin di Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Manusia dari tahun 1998 hingga 2004. Memiliki sijil Microsoft Certified Technology Specialist, Linux Certified Ethical Hacker V7, VMware dan juga Cisco Certified CCNA. Manakala pengalaman beliau dalam bidang pertandingan kemahiran di peringkat kebangsaan merupakan hakim dan pengubah soalan pertandingan MySkill, WSMB dan WSMP sejak 2007 hingga kini kurang lebih 14 tahun. Juga hakim dan pengubah soalan Police Skills dan KV Skill dari 2015 hingga 2019, hakim dan juga pengubah soalan Sarawak Skills Competition bagi tahun 2019. Beliau juga merupakan jurulatih dan pakar negara di ASEAN Skills Competition dari 2012 hingga tahun 2018. Membawa pingat emas kepada negara bagi edisi Hanoi 2014 dan 2016 Kuala Lumpur. Pakar negara di World Skills Competition WSC 2011 London, 2013 Leipzig, 2015 Sao Paulo dan 2017 Abu Dhabi. Juga jurulatih negara PC Assembly di 9 and 10 Olympics, France dan Moscow. Jadi di studio kita hari ini bersama-sama saya ada Encik Muhammad Ropi bin Abdullah. Encik Ropi, apa khabar Encik Ropi?
Okay, Cik Ropi. So, tadi masa saya bacakan profil tadi tu, Cik Ropi ni sebenarnya backgroundnya mechanical kan? Ya. Jadi apa yang sebenarnya Cik Ropi untuk terjun ke bidang IT? Sebab pengalaman di bidang IT ni kita tengok memang dah lama lah. Tapi background tu mechanical. Saya memang dari seawal kecil lagi, saya berminat suka meripair lah. Jadi, sebila saya berada di SIAS, saya ada peluang untuk repair komputer-komputer lama. Jadi start daripada situlah yang saya yang start berkenalan dengan IT lah. Terus berkecimpung dalam bidang IT lah ya. Okey, Cik Ropi, tanpa mengangkat masa lagi, saya serahkan platform ini kepada Cik Ropi untuk pembentangan dan juga perkongsian bagi bidang IT Network System and Administration. Dipersilakan. Okey, terima kasih pengacara majlis. So saya teruskan kita punya agenda hari ini untuk bidang IT Network System Administration. Okay, kita mulakan untuk bidang untuk pertandingan WorldSkill. WorldSkill adalah satu pertandingan kemahiran dunia yang diperkenalkan daripada tahun 40-an lah. So untuk bidang IT Network System Administration, dia dikategorikan sebagai skill yang ke-39. So untuk slot saya pada pagi ini, saya akan bagi introduction sikit ke WSC, kemudian kita masuk kepada technical description. Kemudian kita akan tengok test project. So lepas tu kita akan buat sikit demo dan Q&A. Okay, first untuk WorldSkill, biasa kita pernah kita dengar World Cup, tapi WorldSkill ni pada saya, bila saya bertanya kepada masyarakat biasa kita, jarang yang tahulah untuk WSC. So WSC ni dia diuruskan oleh WSI, WorldSkill International. Kemudian dia ada zone lah, ataupun ada kontinen dia. So dia ada EuroSkill, kemudian ada AsiaSkill, kemudian ada AsianSkill, lepas tu ada Skill Amerika. Skill Amerika ni untuk benua Amerika, masuk Kanada dan juga Amerika Latin. Kemudian ada GOV, GOVSkill. GOVSkill ni untuk Arab. Kemudian ada OceaniaSkill. OceaniaSkill yang zone yang di Australia, New Zealand. So untuk pertandingan WorldSkill International, dia dah bermula daripada 40-an. Cuma daripada tahun 1999 diperkenalkan WorldSkill International lah. So yang ke-35 di Kanada. Kemudian next, pertandingan ini adalah dijalankan secara 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. So 99, 2001, 2003. So yang last kali adalah 2019 di Rusia, di Kazan, Rusia. Kemudian next sepatutnya tahun ini. Kemudian dianjakkan ke tahun depan di Shanghai. Kemudian next adalah di Lyon, France. So pada saya, kenapa perlunya ataupun kita
perlu join pertandingan. So first untuk develop kita punya vocational training di negara masing-masing. Kemudian untuk promote professional excellence, untuk increase kita punya level skill ataupun high skill punya workers lah. Kemudian untuk bagi pendedahan kepada pengajar ataupun pensyarah dan juga network untuk improve ke dia punya professional punya skill. Kemudian untuk bagi pelajar peluang untuk compare dia punya skill dengan peserta lain lah, secara working method dan tool work environment, so dia boleh compare dengan dia punya outcome dia lah. Lepas tu untuk increase kita punya cooperation antara company dengan technical institute ni. Kemudian untuk strengthkan kita punya working life dengan vocational education dan to increase recruitment opportunities lah. So kalau kita tengok negara-negara yang high skill punya level tinggi seperti Korea, Austria, so memang rakyat dia memang dia dah start awal lah untuk bidang technical lah. Kemudian untuk increase people awareness untuk appreciate kita dia punya application dan juga professional punya skill. So untuk peringkat Malaysia, kita untuk nak sampai ke world skill, kita ada WSM, kita panggil World Skill Malaysia. World Skill Malaysia di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. So untuk sampai ke World Skill, kita buat peringkat Malaysia. Kemudian seterusnya, sekiranya peserta kita yang pemenang untuk peringkat Malaysia, kita akan bawa kepada ASEAN Skill. So ASEAN Skill pun every 2 years lah, setiap 2 tahun dia selang dengan World Skill lah. Maknanya this year ASEAN, next year World. Jadi peserta yang kita pilih adalah untuk kita bawa kepada peringkat seterusnya lah. So sekiranya peserta kita berjaya peringkat ASEAN, so kita boleh cadangkanlah ke pihak jabatan untuk bawa kepada peringkat WSC. So untuk menyertai pertandingan ni, kita perlu ada kita perlu tahulah untuk agensi, untuk pengajar ataupun pensyarah yang ingin turut serta dalam kita punya pertandingan ni, sama ada WSM, ASC, WSC. So first kali kita kena tahu dia punya technical description. So dalam technical description ni dia ada test project punya modul. Kemudian dia ada skill requirement. Kemudian dia punya format test project. So untuk technical decision dari mana datangnya technical decision? So dari peringkat world skill, sebab ini melibatkan seluruh dunia lah. Jadi technical decision ni adalah daripada World Skill Occupational Standard. So standard occupational yang telah digariskan oleh World Skill lah. Jadi daripada so WOS ni datangnya dari mana? Jadi WOS adalah datangnya daripada ILO ataupun badan-badan yang authority yang
membuat kajian ataupun buat survey ke atas setiap pekerjaan semasa. So contohnya untuk bidang IT network, apa yang skill yang perlu, kemudian berapa gaji dia. Kalau kita tengok di laman web yang saya nyatakan ini, memang dah ada lah scope untuk tiap-tiap bidang. Jadi pertandingan ni dia berkait rapat ataupun berkaitan terus dengan bidang pekerjaan semasa yang dikendaki oleh industri lah. Sebab tu yang technical section ni ataupun kita punya soalan tu, dia tiap-tiap 2 tahun tu dia ada perubahan. So masalah di peringkat institut, kita punya syllabus kita punya update dengan industri lah. Yang tu yang untuk pertandingan every 2 tahun, setiap 2 tahun technical section akan di-update. Kemudian sebab dia mengikut pasaran semasa. So ini daripada World Skill Occupational Standard. So dia punya badan-badan yang badan dunia lah, ILO punya. So dalam format test project tadi, untuk tiap-tiap bidang, dia ada mungkin ada perbezaan lah untuk penilaian projek. So setiap projek tu untuk bidang IT network system administration, so ada 7 modul lah. 7 modul. Modul 1 dia kategorikan sebagai work organization dan management lah. Jadi setiap pekerja yang kita nak ambil ataupun yang ada dekat dalam industri, so dia kena ada kriteria-kriteria inilah. Kemudian modul 2 adalah communication and interpersonal. Kemudian yang ketiga, user support dan consultancy. Keempat, dia kena tahu ataupun boleh buat troubleshooting. Kemudian yang kelima, dia boleh buat design. Kemudian yang keenam, dia boleh install, upgrade, configure OS lah, operating system. So dalam case ni kita ada Microsoft OS dengan Linux OS lah. Dan untuk network, kita masih lagi menggunakan Cisco punya produk. Kemudian yang ketujuh, dia boleh buat configuration untuk network device. So sebelum saya next untuk seterusnya, saya tunjukkan introduction untuk bidang IT network. Okey, itu tadi sedikit intro untuk bidang IT network lah. Jadi untuk bidang ni kita ada 4 modul utama lah, ataupun komponen utama. First adalah Microsoft
ataupun Windows Server. So peserta yang perlu tahu tentang server untuk Windows, kemudian Linux, kemudian networking, kemudian troubleshooting. So untuk modul A ni, modul A ni client server environment. Yang ini peserta ataupun pelajar ataupun wakil untuk menyertai pertandingan ni, dia kena tahu macam mana nak configure client server punya environment lah, sama ada dalam Microsoft Windows ataupun dalam Linux. Kemudian modul B adalah networking environment. So dia kena tahu buat configuration network device, sama ada kita ada switch, router, firewall, ada telefon, ada wireless. Kemudian yang ketiga, so yang ketiga modul C. Modul C yang ini ada yang terkini lah, perubahan yang terkini untuk next WorldSkills Shanghai. Jadi dia punya modul dia adalah tambahan, iaitu untuk dia ada kena buat ataupun kena tahu macam mana nak buat programming lah. Programming untuk IoT dengan DevOps. So ini merupakan topik yang terbaru lah untuk next punya competition. Kemudian modul D kita ada troubleshooting dengan secret challenge. So yang ini peserta akan buat troubleshoot lah pada masa modul ni. Okay, dia punya requirement lah. Requirement untuk peserta ataupun dia punya skill level yang perlu ada kepada peserta untuk menyertai pertandingan ini, sama ada di peringkat Malaysia, Asia, ASEAN ataupun world. So dia punya level skill dia at least ataupun equivalent lah dia punya knowledge dengan MCSE, so Microsoft Certified Engineer. Kemudian untuk network CCNA lah. Tapi CCNA dekat sini ada tiga. CCNA switching, routing and switching, security dengan collaboration lah untuk voice lah. Kemudian untuk Linux. So Linux dia kena level dia at least the LPI 2 lah. Linux Professional Institute. Kemudian secret challenge untuk modul D. Okey. Untuk professional punya cert, so bagi pelajar dekat universiti ataupun pelajar di institute ataupun mana-mana person lah, mana-mana orang yang nak masuk kerja dalam bidang networking ni, so professional cert yang perlu ada lah, sama ada dia pakai Cisco ke ataupun brand lain lah. Jadi kalau yang dekat majority dekat luar, so dia satu orang tu perlu ada satu cert lah, sama ada CCNA ke, at least lah untuk kita nak cari kerja. So kalau kita tengok dekat Cyberjaya, pekerja-pekerja yang daripada luar datang ke Malaysia, jadi untuk nak dapatkan pekerjaan tu, dia kena buktikan dia ada professional punya cert lah. Tapi untuk bidang ini, untuk pertandingan ni, kalau dekat industri dululah sebelum ni, network dia satu engineer ataupun satu staff.
Kemudian untuk server mungkin ada staff yang lain. Kemudian untuk technician untuk troubleshoot mungkin ada staff lain. Tapi dalam dunia hari ini untuk peringkat world skill dia semua tu perlu dibuat oleh satu orang saja. Maknanya satu peserta ni dia kena tahu semua. So dia punya knowledge dia bukan setakat level asas tapi tahap yang high skill lah. So maknanya so dia kena ada knowledge untuk CCNA, routing switching, CCNA security, CCNA collaboration, kemudian Microsoft certified MCSE untuk server core infrastructure dengan mobility, kemudian advanced level certification untuk Linux. Kemudian yang terkini adalah dia kena ada skill dalam programming. So programming untuk dalam network Python lah. So dia punya cert dia PCAP. Okey, untuk seterusnya saya akan tunjukkan modul yang ada dalam untuk bidang IT NSA ini. So kita ada tiga modul utama, Microsoft, Cisco, Linux. So dalam Microsoft untuk dapatkan sijil MCSA lah, MCSA kita kena lulus tiga paper, iaitu 2071, 72 dengan 20740 lah. So untuk dapatkan sijil MCSA Microsoft Certified System Administrator, so setiap individu tu dia kena lulus tiga exam lah. So untuk dalam exam ni dia adalah kalau 20740 dia punya modul dia adalah dia melibatkan ni lah. Install dengan configuration server storage, lepas tu dia ada virtual machine, kemudian so ikut topik-topik yang telah diberikan oleh Microsoft lah. So yang 20741 adalah berkaitan dengan networking lah dalam Microsoft. Kemudian 742 ni adalah berkaitan dengan domain controller AD. So dekat AD ni ada banyak dia punya sub modul ya, sub topik. So dalam pertandingan memang modul-modul ni terlibatlah secara langsung. So ini untuk Microsoft. Ini sama ada kita nak dia punya knowledge, kalau kita ada CJ-CJ ini, so untuk kita mendapatkan pekerjaan ataupun nak memasuki pasaran pekerjaan, kalau kita pergi interview di company-company yang multinational, jadi CJ-CJ profesional ni adalah sangat diperlukan lah untuk membuktikan tahap kita punya kemahiran.
So untuk makluman, kita setakat ini di peringkat Malaysia, kita punya tahap masih lagi belum tercapai 35% yang ditargetkan. So kita masih lagi dalam 28% tahap pekerja mahir negara. Jadi pada saya, salah satu key ataupun jalan lah untuk kita nak naikkan tahap kemahiran adalah melalui pertandingan. Okay, next kita ada modul untuk network. So network ni setakat ini untuk peringkat world skill masih lagi menggunakan produk Cisco. Jadi sebab Cisco dia ada akademi dia, kemudian dia punya market share adalah dalam sekitar 60% peringkat dunia. Jadi pertandingan ni dia disertai oleh dalam sekitar 60 negara setakat ini, 60 hingga 70 negara. Tapi dia punya produk adalah dia berdasarkan kepada tuan rumah dan juga sponsor lah, penganjur. Cuma setakat ini untuk bidang ini masih lagi menggunakan produk Cisco lah untuk bahagian network. So untuk Cisco, peserta kena tahu dia punya level ataupun skill yang perlu ada. CCNA routing switching, kemudian CCNA security, kemudian CCNA voice. So dalam CCNA routing switching, dia ada IP service, LAN, routing, WAN, kemudian troubleshoot. Kemudian untuk security ni untuk firewall lah. So untuk firewall, dia kena tahu komponen-komponen yang ada dalam firewall lah. Kemudian untuk voice lah. Voice ni untuk collaboration lah, untuk telefon dengan sekarang ni, kalau ramai yang pernah dengar, sama ada kita pakai video conferencing ni, sama ada kita pakai Zoom ataupun Webex. Webex adalah satu produk Cisco lah yang telah lama diperkenalkan. So dalam modul ni peserta dia kena tahulah untuk buat configuration telefon, video voice dengan VC lah, video conferencing. So next kita ada modul untuk Linux. So Linux dia perlukan LPI 2 lah. So 2 and maknanya LPI 2 dan 3. LPI 1 dia masih lagi basic. Jadi untuk LPI 2 dia sama juga dengan Windows, tapi dia punya service dia sama, cuma configuration dia ada beza lah sebab antara Windows dengan Linux. Jadi dia kena buat kena tahu buat planning, dia punya OS, punya kena tahu file system, kena tahu storage, kena tahu macam mana nak configure network untuk Linux. So dalam Linux punya network, so kita ada IPv4, IPv6. Lepas tu kena tahu macam mana untuk nak buat system maintenance. So next, untuk LPI ni, untuk dapatkan cert ni, kita untuk LPI 2, dia ada dua paper. Satu yang LPI 201-400, satu paper. Kemudian LPI 202-400, ini satu paper. So kalau lulus dua paper ni baru dapat LPI 2 lah. So sama juga untuk LPI 2, dia melibatkan network, email, lepas tu security, file sharing, web,
domain lah, DNS. So yang ini memang sebab tu kalau peserta yang telah melalui proses latihan training ni untuk peringkat kebangsaan ataupun peringkat ASEAN ataupun peringkat world, memang tahap kemahiran dia tu memang tahap tinggilah. So yang kita katakan high skill punya workers, sebab dia dah cover tiga-tiga bahagian dalam industri ya, dalam yang diperlukan oleh industri. So dia punya knowledge dia tu dah meet lah dengan requirement industri. Okey, untuk tiap-tiap bidang dalam pertandingan, dalam peringkat World Ski, ASEAN ataupun peringkat Malaysia, kita first kali untuk pengajar ataupun agensi yang nak menyertai pertandingan ni, so kita kena perlu tahu dia punya test project. So tadi kita ada technical restriction. So dalam technical session tu dia dah nyatakan dia punya requirement, dia punya level ataupun panduan-panduan lah. Kemudian bila kita dah nak mencintai sesuatu bidang tu, so kita perlu tahu dia punya test project. Dalam TD tadi dia ada test project, ada infrastructure list lah. Jadi untuk infrastructure list, tiap-tiap kali pertandingan tu kita kena tahulah untuk infrastructure list ini. Contoh kalau untuk Shanghai, okay, ini adalah untuk contoh untuk Shanghai 2022. Dia setahun sebelum pertandingan dah diwawarkanlah dia punya ni untuk tiap-tiap bidang tu dia punya keperluanlah. So keperluan untuk tiap-tiap bidang ni untuk penganjur, untuk tuan rumah. Jadi dia termasuk semualah kursi meja, dia punya firefighting, dia punya. So untuk tiap bidang apa yang diperlukan untuk bidang tersebut, komputer, monitor, workstation, hard disk macam mana. So daripada sini kita dah boleh agaklah kalau untuk bidang ini apa yang akan topik-topik yang akan berlaku lah. So untuk software pula dia akan pakai Windows 10, kemudian Office dia pakai Google Chrome, Debian, kemudian dia pakai Cisco CSR 1000V. Jadi benda-benda ni adalah penting lah untuk kita buat latihan, sebab setiap version yang berlaku ataupun perubahan version yang berlaku dia memang ada efek lah kepada kita punya knowledge ataupun kita punya result. So macam sekarang Windows yang kita pakai, Windows 10 201H. So dia ada patch tiap-tiap kali ada version baru, dia akan ada patch lah. So kadang-kadang dia punya patch antara Windows OS dengan network dengan Cisco punya device dia tak sync. Jadi
Yang ni open, yang ni close. Jadi so bila kita test tak boleh, result dia tak dapat. Jadi kat situ yang problemnya, kalau kita tak tahu detail dia punya inilah version ni. So yang penting untuk mengajar ataupun pensyarah ataupun agensi lah, untuk nak menyertai pertandingan, kita kena tahu sedetail-detailnya lah dia punya IL ni. So kalau dia CML version 12.5.6, yang tu kalau Debian sekarang 10.8, kalau Windows 10 1909 dia punya version dia. So kalau server pun sama. Jadi yang ini untuk dia punya ni lah, dia panggil IL. So next kita ada test project. Test project, kemudian kita ada marking scheme. So yang kita kena perlu tahu adalah test project. Tapi test project ni dia bergantung kepada bidang. Ada setengah bidang dia adalah close punya competition, jadi pada hari pertandingan baru peserta dapat soalan lah. Tapi untuk kita nak menyertai, kita boleh ambil yang soalan-soalan yang daripada tahun lepas. So untuk peringkat Malaysia, untuk peringkat Asia, untuk peringkat world pun, soalan-soalan yang lepas, kalau untuk world dia ada link lah di website dia. So kita akan fokus kepada scope-scope yang ada lah. Jadi dalam test project, kita kena tahu dia punya scope lah. So kalau untuk contohnya untuk World Skill Kazan 2019, so kita ada 4 modul, tapi modul D ni adalah secret challenge. So secret challenge dia dibuat oleh external ataupun third party punya body. Jadi soalan tu memang dia tak publish lah. So memang peserta akan dapat pada masa hari pertandingan. Jadi untuk modul A kita ada window punya environment. Okey, ini untuk test project untuk Kazan. So untuk bidang ini, modul A adalah Linux punya environment. So untuk bidang ini, dia soalan dibangunkan oleh expert lah untuk dalam bidang ini. So expert ni kalau ada 30 negara, dia akan bahagikan kepada 3 grup. Kita ada modul A, B, C. So setiap negara tu, expert tu akan berada dalam grup masing-masing. So expert yang terlibat tu akan bangunkan dia punya soalannya. So kalau tengok dekat sini untuk soalan Linux ni, okey, dia punya topologi dia. So topologi dia kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So kita ada 9 device lah. Nak kena configure dalam masa pertandingan. So 9 device ni dalam masa 4 jam. So pertandingan satu hari adalah 4 jam ataupun 4 jam setengah. Jadi peserta kena buat
ikut masa yang telah ditetapkan. So tak ada nota, tak ada rujukan, tak ada internet. Jadi memang kena knowledge 100%. So tak ada bantuan daripada luar. Jadi kalau tengok kat sini, dia kena buat dia sama yang ada dekat dalam industri lah. Sama ada dia ada web, ada mail, ada file. So yang kita pakai hari-hari ya. So macam Zoom sendiri pun kalau dalam Cisco dia ada webex. So kita kena configure macam mana nak set up webex tu. So ini untuk modul Linux lah. Modul A. Lepas tu next untuk modul B. Okay, untuk modul B bagi sesi Kazan 2019. So untuk modul ini so tengok dia punya network dia, topologi dia. So setiap peserta, yang ini untuk satu hari lah, untuk satu hari punya sesi pertandingan, tapi pertandingan tu adalah 4 jam. So masa pertandingan ada 4 jam. So untuk modul B ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dia ada 12 server lah yang nak kena configure, peserta kena buat dalam masa 4 jam lah. So yang ni ada Windows 10 client, kemudian ini pun Windows 10 client, lepas tu dia ada internetnya server. So dia sebagai root punya certificate authority, kemudian dia ada firewall. So ada internal client, ada DC, domain controller. Lepas tu dia ada Hyper-V. Untuk Hyper-V untuk storage. Ya. So dekat sini dia ada storage punya server. Kemudian next dia ada certificate punya server. Lepas tu yang ni adalah domain controller. DNS, DHCP, ADFS, work folder, file sharing. So yang ini adalah WDS, Windows desktopnya installation. So tengok dekat sini, first. Peserta kena siapkan dalam masa 4 jam. So bila dah siap, tak semestinya betul. Jadi untuk nak menang ataupun nak capai kita punya
target. So first kali peserta dia kena siap dalam masa 4 jam. Lepas tu dia punya result kena betul dan berfungsi lah. Jadi yang ketiga adalah betul pun ataupun siap betul ataupun complete. Kemudian satu lagi tepat. Jadi sebab dalam selepas habis pertandingan kita akan buat marking. So dalam marking tu dia ada skema dia. So skema dia kalau kata 0.1 0.1 lah, kalau bukan 0.1 dia akan dapat kosong lah. Dia untuk bidang ini kita ada dua kaedah dalam pertandingan World Skill ni, ada dua kaedah untuk penilaian lah, untuk skema dia. Dipanggil judgement marking dengan measurement. Ataupun dulunya dipanggil inilah objektif dengan subjektif. So untuk measurement dia on off lah. Maksudnya ada markah, tak ada kosong. So next adalah untuk modul C ya. So modul C okay, modul C adalah network. So commissioning data dengan voice networking. So kalau tengok dia punya topologi dia. Okay. So topologi dia ini adalah topologi yang berlakulah dalam modul C. Jadi benda ni adalah simulate daripada real punya dekat luar lah, dekat industri. So pada saya bidang IT network ni adalah buat masa ni lah, memang satu bidang yang kedua terpenting selepas makan lah. So makan minum lepas tu kena ada network. Sebab kalau contoh musim sekarang memang kita buka WhatsApp ataupun kita bekerja melalui remote lah, ataupun buat video conferencing ataupun call. Jadi network nak kena up ataupun nak kena hidup. Jadi untuk kita nak tahu detail yang apa yang berlaku dekat dalam industri dekat luar. So ini contohnya dekat Moscow dia ada office, dia ada telefon ni akan disambung ke switch. So sama juga kita dekat rumah, kita ada wifi ataupun ada broadband Unify ke Maxis ke. So kita ada wireless punya router. So jadi kita punya telefon akan sambung ke router. So kalau dekat office kita sambung by cable. So kabel ni akan disambung ke switch. Jadi nanti switch tu akan disambung ke firewall. So firewall akan sambung kepada router lah. So router ni akan disambungkan ke router lain. So kalau macam SIAS di Shah Alam akan disambungkan melalui bawah tanah, melalui fiber ke Cyberjaya ke KL melalui HSBB lah. Kalau Malaysia kita panggil high speed broadband punya fiber. Kemudian di agent di site yang seterusnya. So dekat sini contohnya dia ada airport. Dekat airport tu dia akan ada router lah. So router ni akan disambungkan ke server-server dia. So kemudian next dia ada router, dia sambung kepada ISP lah.
So dalam kes di Malaysia kita ada telco lah, telco sama ada Celcom ke, Maxis ke, Digi ke, Unify ke. So daripada telco ni akan disambung kepada router yang seterusnya lah. Macam ini dia ada di Sakhalin ni, ada dia punya data center lah. Sakhalin ni dia punya satellite. Kemudian Yandex. Yandex ni adalah satu storage punya ataupun cloud punya storage. Macam Google Drive lah. Kemudian dia ada kilang lah, ada industri ya, kilang dekat Tumien. Jadi daripada ISP dia akan sambung ke router company lah, atau bandar tu. Kemudian next daripada ISP dia sambung ke ini, ada dia punya stesen jana kuasa dia lah, dekat TOMS. So yang ini daripada router ni akan sambung ke firewall dia, lepas tu sambung ke dia punya grid, dia punya apa, power plant punya station. So yang ini adalah untuk modul C. Jadi peserta kena buat configuration lah. Memang peserta ni kalau dia keluar dekat industri sama dengan knowledge dia, dengan yang apa yang dia berlaku dekat dalam pertandingan. So ini adalah dia punya logical dia lah. So dia ada 1 2 2 telefon, ada 4 switch, 1 2 3 4. Dia ada satu firewall, ada dua firewall. Kemudian ada 3 router. So dia akan sambung ke server lah. Jadi komponen yang nak kena settlekan dalam masa 4 jam ni adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 item lah dalam masa 4 jam. Okay, next. Okey, yang tadi adalah untuk Kazan lah, untuk world lah. So kat sini saya sharekan juga untuk peringkat Malaysia, untuk peringkat World Ski Malaysia, WSMB, untuk kita punya peringkat PRA lah. So untuk peringkat Malaysia kita akan buat PRA dulu. Pertandingan peringkat PRA ataupun qualified punya pertandingan, kemudian kita akan buat peringkat final. So untuk peringkat PRA, untuk peringkat Malaysia kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So setiap peserta ni kena buat configuration lah. Untuk 10 device ni dalam masa lebih kurang 5 jam lah. So dia ada server.
So yang ini window punya server, AD, DNS, DHCP. Kemudian yang ini dia ada window juga, tapi dia tak ada GUI, tak ada tak ada GUI ni maknanya kita tak boleh klik-klik macam yang kita pakai dekat Windows 10 lah. So dia adalah untuk hanyalah untuk command, pakai command saja. Kemudian dia ada switch. Kemudian ada Windows 10 punya client. Lepas tu ada router. Ada router, lepas tu ada firewall. Lepas tu ada Linux server. So Linux server ni dia kena buat configuration untuk DNS, web, mail dengan VPN. Lepas tu dia akan sambung ke router ISP. So dekat ISP ni akan sambung kepada client dekat luar lah. Kita punya staff dekat luar ataupun student dekat luar ataupun mana-mana client lah. Kemudian dekat router ni juga dia sambung ke server ISP lah untuk dapatkan internet access lah. Jadi so dekat ISP ni dia kena ada DNS, lepas tu ada dia punya internet punya servis dia. Kemudian ada storage lah. So yang ini untuk peringkat PRA lah. PRA untuk peringkat Malaysia. Ya, down lah. So okay, untuk makluman kita juga menyertai pertandingan luar lah. So kita baru saja habis malam pertandingan Rusia. So atas jemputan Rusia dia buat pertandingan untuk dia jemputan lah ke international di bawah Wolski punya payung lah. Jadi pertandingan yang berlaku semalam adalah 10 jam. 10 jam 2 hari lah. Satu hari 5 jam. Jadi soalan dia adalah yang ni lah. So soalan dia. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ada 16 device yang kita kena configure kan dalam masa 2 hari lah. So dia ada dia punya topik-topik dia, scope-scope dia hari pertama dan hari kedua. So dekat sini dia ada untuk layer 3 punya topology. So yang pertandingan ni dianjurkan oleh Wolski Rusia. Jadi dia invite ada beberapa negara lah. Jepun, ada Belarus, India. Jadi dia buat secara online. So untuk makluman bidang ini, kita boleh anjurkan ataupun boleh berlakulah secara online. Sebab dia semuanya menggunakan virtual lah. Virtual punya server, virtual punya switch, virtual punya firewall. So memang
dia boleh dihostkan secara online. So next, kita punya tengok apa yang berlaku dekat dalam pertandingan ni adalah kita nak dia punya result lah. Result. So kalau kita tengok untuk bidang ini, pertandingan mula diadakan pada 2007 lah. So kalau tengok result dia adalah di monopoli oleh kita punya negara jiran lah. So 2007 Singapore emas, Japan perak, lepas tu Japan, lepas tu Brazil. So kita ada setiap 2 tahun sekali ya. Jadi 2009 Singapura lagi gold, silver Korea, lepas tu bronze Switzerland. So saya mula menyertai WSC pada 2011 lah. So 2011 Singapura masih lagi gold, Japan dia kalau markah sama dia akan dapat 2 gold lah. So bila dapat 2 gold dia akan tak ada perak. So dia next adalah Gangsa Iran. So yang first ini first time saya ke WSC. So kita peserta daripada MMU, kita dapat tempat kelima yang pada masa ini. Kemudian dua WSKIL Leipzig 2013. 2013 peserta kita daripada UTM lah, Zawawi daripada UTM. Kita dapat ranking ke 16 tapi masih lagi dapat medalian excellent. So Singapore masih lagi gold, Japan gold, lepas tu Taiwan yang ini ya. Taiwan yang next ni adalah umur dia 19 tahun dia. So yang Jasim ni umur dia 18 tahun. So next dekat Sao Paulo Brazil 2015. Korea dah take over daripada Singapore, gold. So Korea gold, Singapore silver. Kemudian Taiwan Gansu silver. So next yang ni kita dapat ranking ke 21 je. Kemudian next World Skill Abu Dhabi 2017, kita punya ranking dalam 17. So gold Korea masih lagi maintain. Kemudian Rusia China. So yang last kali adalah kita tak ada peserta untuk bidang network dekat Kazan. Korea masih lagi gold. Lepas tu Indonesia dapat silver. Indonesia ni daripada ASC 2018 dia dapat gold.
So dia gol dengan markah 97 lah. 97 per 100. So maknanya untuk 3 hari ASEAN dia hilang 3 markah. So untuk dapat gol memang walaupun dalam sistem dia panggil 700 point punya sistem. So untuk dapat pingat dia kena dapat markah 700 ke atas lah. So Korea gold, Indon silver, Iran. So untuk nak dapat gold bagi Korea lah, saya dapat share sebab saya dua kali lah kita ke sana untuk buat training dengan peserta dengan ataupun buat friendly lah. Stop. So ini adalah pemenang gol 2015 lah. So macam mana nak dapat gol ataupun kriteria dia punya skill yang perlu untuk gol adalah inilah. Ini masa dia training lah dekat GIF. So memang dia punya Korea ni memang peserta dia semua menaik tak tengok keyboard lah. So ini adalah peringkat pra dia, peringkat pra di Korea. Untuk makluman, peringkat pra dia dihostkan oleh institute. Jadi institute ni akan bagi meja dan kerusi dengan power. Jadi peserta akan bawa dia punya PC. So satu peserta akan pakai dua PC. Tapi biasanya peserta ni dia akan bawa tiga PC. So maknanya dia akan bawa satu untuk standby lah PC tersebut. Jadi supaya kalau berlaku apa-apa dia ada backup lah. So kalau tengok macam di sini dia ada dalam 40 peserta. So dalam 40 ni semuanya boleh katakan tak dia punya typing tak tengok keyboard lah. Jadi kalau kita bawa yang nombor 40 tu datang ke Malaysia, dia dapat pingat emas lagi lah pada saya. So dekat Korea ni dia memang meriah sebab dia pertandingan ni dianjurkan ikut negeri. So dekat Incheon, dekat Seoul, dekat Busan. Jadi macam yang tadi, yang ini adalah peringkat Seoul lah. Peringkat Seoul. Tapi di Seoul saja ada 8 lokasi lah. 8 institut yang anjurkan. Jadi kalau satu lokasi ada 40 kali dengan 8 dia ada 320 peserta. So dia memang meriah sebab pertama di Korea pertandingan ni memang dia jadi idamanlah kepada semua student dia ataupun budak-budak dia sebab dia punya first kali hadiah. Bila menang Korea, dia akan dapat dalam $12,000 ataupun sekitar dalam $50,000 lah. Kemudian dia akan diambil bekerja lah sebagai apprentice. Kalau bidang IT network di bawah Samsung lah. Jadi bila dia menang, otomatik dia akan dapat kerja dengan Samsung lah. Jadi itu yang menggalakkan student dia menyertai. Jadi bila dia ramai yang join dalam pertandingan tu, jadi masing-masing punya knowledge tu memang knowledge dia dah level high skill dia memang dah high skill lah. So yang next ni adalah juara gold
2017 lah. 2017. Yang ini goal 2017, memang dia punya typing, memang ni lah, dekat Korea, budak Korea. So budak Korea ni, dia tak kira bidang apa, BT ke, bidang elektronik ke, bidang auto ke, bagi keyboard dia punya memang typing dia memang macam tu lah. So yang ni gold medal Abu Dhabi. Okay, next untuk seterusnya. Saya bersama saya ada peserta wakil Malaysia lah untuk bagi pertandingan kita ada pertandingan semalam tu yang pertandingan Rusia punya World Skill Rusia. Kemudian sebelum ni kita pun pernah menyertai peringkat universiti lah, Universiti Korea ke Rusia. Kemudian bersama kita adalah peserta daripada Politeknik, Politeknik Nkoma. So dia adalah pemenang Gangsa 2018. Lepas tu dia masuk lagi 2019 dapat emas. Kemudian dia sebagai calon untuk ke ASEAN Skill Singapore. Cuma benda tu tak berlaku di tahun ini, jadi tapi kita masih lagi continue dengan dia untuk World Skill Rusia punya pertandingan secara online. Kemudian untuk peringkat semalam lah. So saya bawa sekali dengan dia untuk kita nak sharekan apa dia punya keperluan lah, ataupun dia punya knowledge, kemudian dia punya experience, dia punya jati diri untuk nak menyertai pertandingan. So untuk nak dapatkan pingat lah, ataupun nak capai kita punya target lah. So saya minta dia Cia Janwei ya, daripada Politeknik Nkoma. So saya minta dia sharekan dia punya apa keperluan yang ada untuk menyertai pertandingan, kemudian dia punya pengalaman masa pertandingan. Okey, sebelum so saya jemputlah untuk Cia untuk bagi sedikit dia punya sharing. Okey. Alright. Okey, alright. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Ya. Ya. Boleh dengar tak?
So terima kasih kepada Encik Ropi. So nama saya Chia Jian Wei dari Politeknik Umpoma. So yang sebelum diberitahu, saya saya menyertai pertandingan ni pada 2017 dalam Poly Skills 2017 yang dilangsungkan di PCS Perlis. Lepas tu dapat pingat emas. Pada tahun 2018 saya masuk World Skills Malaysia Belia Kebangsaan. Dapat pingat gangsa. Dan saya menyertai sekali lagi pada 2019 dan mendapat pingat emas. Pada tahun 2020 saya dipilih sebagai calon peserta untuk wakil negara dalam pertandingan ASEAN Skills lah. Tapi sebab keadaan pada masa ini, so pertandingan tu dibatalkan. So pada dua hari sebelum ni, saya menyertai satu lagi pertandingan yang dianjurkan oleh Khabarovsk International Skills lah, Khabarovsk Russia, dan bertanding untuk dua hari kemarin dengan semalam. So yang sebagai peserta IT network kan, yang first yang saya ingin macamnya perasaan pertama lah masa saya masuk pertandingan ni ialah benda ni dia banyak perlu tahu tahu tentang IT. So dalam yang saya tahu yang tadi Encik Ropi dah bagi tahu, ada tiga modul, ada empat modul. Modul A Linux, modul B Windows, modul C biasanya dia menggunakan Cisco, dan modul D ialah Line. Biasa ada empat modul ni. So sebab bidang IT network ni dia tidak seperti bidang lain, cooking kan, cooking, hairdressing, apa lagi, bakery, automotive, yang sebagai orang biasa, maksudnya orang yang tidak dalam IT ni, dia boleh faham. Oh, katakan masak. So dia tahu masak dia sedap ke tak, macam mana dia design makanan tu. Automotive, bagi kereta tu boleh jalan ke tak, engine dia berjalan ke tak, kan tu lah. So bidang ni dia lebih kepada skill technical. Skill technical, maksudnya you kena faham. Katakan ada Linux kan. So you kena faham. Katakan ada dia kena configure IP, katakan. So kena tahu macam mana nak configure IP. Lepas tu item-item seterusnya dia akan kain rapat lah. Katakan item yang depan you tak boleh buat, belakang you memang tak boleh buat lah. So first you kena ada basic, katakan macam maksudnya katakan nak set IP. So you kena tahu, kena faham IP tu macam mana, apa nak set IP, macam mana nak set IP. Lepas tu you baru boleh katakan next dia nak you set web kan, Apache, Nginx. So you kena build web tu on top of IP. Lepas tu dia minta you buat proxy ataupun database on top of Apache, on top of IP address. Okay. So katakan yang pra semua kan, dia link Linux, Windows dengan Cisco. So katakanlah you katakan peserta tu memang dia pandai buat Windows server, katakan boleh buat AD, boleh buat file share, Linux dia boleh, tapi pada masa tu dia tak boleh buat Linux dan Cisco networking yang jadi paling basic lah. Katakan ada tiga komputer, you boleh buat task tu semua, tapi masalah dia tak tahu macam mana nak link. So dia akan jadi jam lah. Sebab benda ni dia lebih kepada markup objektif. Katakan dalam pertandingan tu dia suruh dalam soalan tu dia akan cakap create an active directory, use the password, configure it only, caching for anything, user nak apa. Sekiranya benda tu dia tak tercapai, dia tak ada macam you do it but you do not do it completely, so dia jadi kosong lah. So benda tu you kena faham lah. Lepas tu apa lagi, dan tu lah. So sebagai student yang ingin masuk pertandingan ni, first you kena passionate IT network.
Second, kena banyak study. Sebab CCNA apa kan apa tadi kan Cik Robin pun cerita apa pasal CCNA, MCSE dengan FPIC, Linux, Cisco, Windows. So pertandingan ni dia punya apa knowledge ataupun kemahiran dan pengetahuan daripada sertifikat ni semua dia akan dibawa ke dalam pertandingan ni. Faham tak? So CCNA katakan dia suruh set IP, dia suruh set, katakan switching spanning tree, katakan dia suruh set bilan. So benda ni semua dia juga akan diajar dalam sertifikat CCNA. Okay? So itu satulah untuk bidang ni apa yang dia apa cabaran yang terbesar dalam bidang ni lah. Yang kedua ialah apa kena tahu, kena faham secara keseluruhan Linux macam mana gerak, Windows, Cisco, Linux macam mana di interaksi dengan satu sama lain lah. Itu yang penting lah dia, sebab benda tu dia teknikal, dia tak nampak. Dia kita yang kalau apa kalau orang yang tidak berada dalam bidang IT ni dia susah nak nampak. Tapi end product mungkin tahulah, mungkin email, katakan email, file share. Okay, benda yang dibuat kalau pergi company besar lah, katakan company besar kan. Saya dulu kerja sebagai IT dalam company besar. So mereka guna Windows. Saya percaya semua tahu apa tu Windows kan. So Windows dia akan integrate lah apa yang kita belajar, apa yang semua tu. Okay. So bias yang dalam pertandingan ni, ya mistake lah ada satu ya. Saya kena tekankan lah mistake pertandingan ni ialah first you baca soalan dia macam oh mungkin you buat benda ni kan, katakan you training semua benda ni. Lepas tu pada masa pertandingan dia guna version yang baru ataupun version yang lama. So dalam bidang ni always kena up to date. Pada start saya involve dalam pertandingan ni, dia guna Windows 2012, alright? Windows 2012. So masa tu apa grafik dia lain, masa tu apa cara penggunaan dia lain. Lepas tu masa 2018 dia tukar kepada Windows 2016. So dia ada macam learning. Pada poly skills dia guna Windows 2012, dia guna packet tracer dan dia guna Linux 7.2, 7.6, okay, version dia. Pada Abu Dhabi, sebab saya study menggunakan test project Abu Dhabi, dia guna Windows Server 2016. Lepas tu dia guna Linux Debian 9.5, 9.7. Dan Cisco pakai VRL, Viren, virtual lab lah. Itu untuk Abu Dhabi 2017. Pada 2019, okay, Kazan, mereka guna Debian 10.5. So maksudnya benda yang 9.5 yang dia ubah, kadang-kadang dia tak compatible. Yang you katakan pada masa tu you training menggunakan Debian 9, okay, ada benda. Lepas tu Debian 10, dia version baru, dia nukar lah. So you banyak perlu pergi cari apa perbezaan dia, macam mana. Itu mistake pertama lah. Lepas tu katakan Windows pada tahun 2019 ada Windows Server 2019, beza dengan 2016. Lepas tu masa pertandingan sekiranya dia guna Windows 2019, so function-function, ada function-function yang 2016 dia akan tulis the function has deprecated, okay, deprecated. So you kena apa tahulah macam mana. Atau lepas tu apa, walaupun dalam Windows 2019 pun pada pertandingan semalam lah, saya yang apa yang berlaku ialah pada semasa training saya guna Windows Server 20H2 yang terbaru lah. Lepas tu semasa pertandingan dia guna Windows Server 1809 tahun 2019-2020 version. Lepas tu sekarang ada 20H2. So pada masa pertandingan tu saya tak boleh, masa itulah pada untuk task tersebut saya tak boleh membuat sebab saya dah tahu macam mana nak configure version baru dan version lama dia
dia belum fix lah, belum patch lah. So masa so untuk bidang ni you kena up to date apa yang berlaku, apa yang update, apa yang tak update. Lepas tu Cisco 2017 dia pakai virtual VRL kan. Dan pada 2019 dia pakai physical switches. My habit lah, physical switch dengan virtual sekali. Lepas tu dia tambah task Cisco phone, Epiphone. Yang masa tu kena training lah. So macam setiap 2 tahun dia akan tukar. Untuk tahun 2021 dia akan introduce satu lagi IoT and also DevOps. So basically kena programming lah, Python semua. Dia lain dengan 2019, lain dengan sebelum-sebelum ni lah. Alright. So untuk pada lepas awal 2020, so once you dah dipilih untuk menjadi wakil negara, memang komitmen dia tinggi lah. Untuk sebagai satu peserta wakil negara kan, komitmen dia tinggi. Kena training kan, kena dia training bukan macam cooking you kena repeat. Kena repeat lah, tapi cooking dia bukan macam you kena set up semua ni. IT ni selain repeat, you pun kena katakan soalan di depan, you pun kena faham apa soalan dia. Itu salah satu mistake lah. Salah satu mistake, katakan masuk pertandingan. Okay, soalan dia diberi di depan. So kena faham IP, katakan IP macam mana set, macam mana design topologi tersebut. Mana apa yang akan link dengan benda ni. Katakan Linux server kena join domain daripada Windows. Windows kena connect VPN kepada firewall, katakan firewall. So first and foremost you kena faham. So masa training, selain you buat benda tu, banyak teori yang kena baca. Katakan spanning tree, katakan Windows 80, katakan Linux punya kernel, katakan firewall, katakan IP tables. Semua tu lah you kena baca ABC, satu sampai akhir. So training, baca, fahamkan benda tu training. So sebagai peserta dia jadi frustrated kadang-kadang sebab untuk pertandingan ni dia start daripada untuk politeknik lah, untuk peringkat politeknik atau kolej hoki serangan. Politeknik ada poli skills. Okey. Kolej vocational ada KB skills. Okey. Pemenang KB skills dengan poli skills dia akan dipilih untuk masuk kepada WSMB, Wakil Malaysia Belia. Okey. Dipilih untuk Wakil Malaysia Belia which mereka compete dalam pra kelayakan. So akan dipilih untuk masuk final. Sekiranya final you dapat pingat kan, ataupun you perform excellence, dia akan dipilih kepada masuk kepada ASEAN. ASEAN, right? ASEAN dia akan pilih 2 orang. Untuk tahun saya, kalau dia tak cancel, dia akan pilih 2 orang. 2 orang untuk compete dalam pertandingan tu. Lepas tu tahun seterusnya dia akan, kalau sekiranya dalam ASEAN dia perform, ada performance yang okey ataupun dia dapat pingat semua, dia layak masuk kepada world lah. World. So benda tu ada proses. Dan sebagai peserta semua kan, dan apa yang saya nampak dalam bidang ini compare dengan bidang lain ialah dia punya terus terang lah, pemahaman dia boleh dipertingkatkan lah. Ya, pemahaman untuk dalam bidang ni boleh dipertingkatkan. Sebab ada maksudnya Cisco, katakan Cisco semua kan, dia kena faham. Sebab saya menemu beberapa peserta yang dia tak dia boleh buat, tapi masalah dia tak faham design benda tu. Kata dia memang dia boleh buat, katakan directory add user dia boleh buat, Linux dia boleh buat, tapi time nak integrate kan. Katakan sebagai contoh sertifikat kan, sertifikat untuk secure website. So mungkin peserta tu dia tahu macam mana nak create sertifikat, macam mana nak create benda tu. Okay,
dan macam mana nak set up benda tu. Tapi dia tak tahu macam mana dari server-server pertama kepada server kedua dia nak send file tu. Dia tak tahu function SCP, function FTP, dia tak faham. Tapi dia boleh buat benda tu. So, master marking dia akan check functionality. Maksudnya, apa soalan dia? Create certificate. Make sure there is no warning. Apa? Certificate must be signed here, here, here. So, dia akan check. Ada tak warning? Ada tak warning? Katakan warning. Ada tak warning? Kalau ada, maka kalau tak ada, walaupun you buat certificate tapi mungkin you tak configure warning disable semua, dia masih kira salah. Katakan CA. Katakan CA dan create in this server. Mungkin you create dekat server sini, server lain, so dia akan jadi kosong. Itu masalah biasa yang akan di apa? Apa di ternampaklah dalam apa peserta lah. Lepas tu pertandingan ni dia juga memerlukan apa komitmen lecturer. Okey. Katakan apa lecturer sebab benda ni dia memerlukan pengetahuan yang banyak. Kena faham, kena ada kat bidang kalau untuk pertandingan ni kalau nak betul-betul nak skor, nak faham, dia kena ada satu mentor ataupun satu lecturer, satu orang yang you sekiranya dalam soalan tu you apa, menghadapi masalah, siapa boleh tanya? Memang ada internet, tapi masalah dia internet apa apa yang dibincangkan dalam internet tu dia akan jadi lagi keliru. Mana? Sebab katakan dia nak tanya benda ni. So ada ramai orang yang mungkin akan menghadapi masalah ni, tapi senario peserta tersebut mungkin lain. Katakan outing kan, dia nak IAGRP apa semua kan, you pergi cari internet, dia akan recommend IAGRP tapi on top of apa. Dia tak boleh faham sebab banyak orang yang kalau dia jawab dari internet, dia akan assume, anggapkan anda telah ada pengetahuan untuk benda ni, cuma tak tahu apa masalah dia. And vice versa lah kan. Itu mistake lah. So last pengalaman 2 hari sebelum ni lah. Sebab apa keadaan sekarang, so mereka buat online, right, online kan. So sebelum ni Dia akan buat pertandingan, dia akan prepare PC untuk database bilat list, dia akan prepare PC, kita akan sana. So kali ni dia akan pakai webcam, dia akan pakai komputer. Lepas tu masa pertandingan dia akan suruh connect kepada VPN. Alright. Lepas connect kepada VPN, dia akan suruh apa kamera, okay, menunjukkan apa yang kita buat pada masa itu. Dan memang semua guna VPN lah, so kita buat kan. So semua tu dia melalui virtual. So apa bidang ni apa, so itu ialah satu pengalaman yang baru lah, sebab dulu most of the task yang kita buat are from physical devices. Cisco physical device, ada physical switch, ada physical router. So dalam pertandingan 2 hari sebelum ni saya buat secara maya lah. Itu satu pengalaman yang okey lah. Apa Windows semua kat sana, Cisco semua kat sana, everything kita remote. So dia ada lain lah. So itu sajalah untuk sebagai satu peserta, apa pengalaman yang saya boleh share lah. Alright. So terima kasih kepada Mr. Kia. So dia agak lama lah terlibat dalam pertandingan daripada 18, 19, 20. Jadi tapi masalahnya dia kena refresh every year, every time. So bila next punya competition tu kita kena refresh dia punya update, dia punya knowledge. So saya rasa untuk kita punya sesi saya serahkan balik kepada pengacara. Okay, terima kasih kepada Encik Ropi di atas perkongsian bersama Chia juga.
Okey, kita boleh terus ke sesi soal jawab, Cik Ropi, eh? Oh, ya. Okey, mungkin sekretariat boleh paparkan. Okey, boleh paparkan soalan. Ada soalan untuk dipaparkan oleh sekretariat? Okey, sebentar ya. Cik Ropi pun boleh tengok di skrin kalau untuk sama-sama. Okey, soalan pertama Cik Ropi. Okey, soalan dari tak tidak dikenali anonymous attendee. Kelebihan memiliki sijil Cisco CCNA dalam pertandingan kemahiran dunia dan terangkan bagaimana nak mendapatkan sijil Cisco CCNA tersebut. Okey, yang pertama ni. Sijil CCNA ni dia bukan untuk pertandingan. Dia untuk person tu nak cari kerja. So kalau kita biasanya kita nak minta kerja, kita ada kelayakan. Kelayakan tu sama ada degree ke apa ke, PhD ke. Tapi untuk professional punya job, punya skill, punya workers, so dia ada professional punya cert, professional punya sijil lah. Jadi CCNA ni adalah dia under Cisco lah. Sebab Cisco ni dia punya market share dekat dalam dunia ni dalam 60% berbanding dengan brand lain lah. Jadi bila kita ada cert yang hanya relevan lah dengan industri. Satu lagi, bila kita dah ada knowledge, so kalau kita tukar brand pun, kita dah faham dia punya konsep, dia punya, cuma kita tukar dia punya syntax je. Jadi untuk memiliki CJ-CCNA ni, kita kena, first kena study lah, dia punya curriculum dia, syllabus dia. Kemudian kita boleh boleh register lah, register secara online. Kalau dekat Malaysia ada dia punya dia panggil proto dia ataupun exam center lah. So kita boleh register, sebab tu kita boleh pilih mana-mana, tapi ada cost lah. So untuk CCNA satu set dia punya fee dia dalam 300 USD ya. Jadi kalau macam untuk pertandingan ni, kita ada CCNA routing switching, ada CCNA voice, ada CCNA security. Jadi nak kena ada tiga cert lah. So kalau dah ada satu cert pun dah boleh cari makan lah. Kata kalau untuk kita nak keluar pergi cari kerja tu. Tapi dalam pertandingan dia tak wajibkan ada sijil, tapi dia punya level ataupun kurikulum dia ataupun tahap kemahiran dia tu sama dengan syllabus yang ada dalam CCNA lah. Okay, itu pandangan saya lah. Okay. Okay, kita terus ke soalan kedua. Pandangan terhadap peserta kita dengan peserta luar negara, sebab penglibatan Cik Ropi lama kan sebagai pakar juga, bagaimana tahap atau tingkatan persediaan pengetahuan serta kemahiran mereka? Apakah perbandingan ketika pertandingan dijalankan? Ialah selain daripada tadi ada diterangkan, kita tahu kalau peserta Korea tu tak langsung tengok keyboard kan? So bagaimana nak pandanganlah peserta kita dan peserta luar negara, Cik Ropi? Okey, untuk yang kedua ni, pada saya, untuk bidang IT lah, ataupun siapa-siapa lah, tak kira IT ke tak IT ke, untuk kita punya rakyat kita ataupun anak-anak kita, memang kita panggil keyboard warrior kita tahu, tapi keyboard punya typing kita tak. Sebab saya ada tanya budak yang Korea tu, saya tanya ada dia masuk mana-mana kelas tak untuk typing. Dia kata tak ada. Sebab dia punya environment dia, bila dia dalam kelas tu, dia tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, depan. Maknanya semua tu jadi dia akan ikut.
Oh, jadi yang tu pasal first kali untuk join, maknanya untuk pegang komputer first kali typing lah. So untuk pertandingan memang perlulah typing, memang kena ni lah, kena laju lah. Kemudian perbandingan peserta kita dengan peserta negara lain. So kalau kita tengok dekat UK ya, dekat UK dia dah ada dipanggil, sebelum ni kita panggil A level. A level adalah untuk akademik kan. Maknanya dia punya sistem persekolahan dia. Dia punya sistem lah. Jadi sekarang kalau dekat UK dia dah ada T level. Maknanya maksud dia technical punya level. Jadi seawal daripada macam budak daripada sekolah, habis sekolah rendah tu, dia dah boleh pilih bidang lah. Maknanya dia dah masuk terus ke bidang technical apa yang. So, sama benda ni berlaku dekat Finland, dekat Sweden, dekat belah-belah Europe lah. Sebab tu yang kerajaan kita buat KV tu, dia orang dah buat macam KV tu dah 50 tahun lepas lah. Macam Korea, Japan semua. Kemudian dari segi semasa pertandingan. So saya daripada pengalaman saya tengok, kita punya peserta ni dipanggil jati diri lah, jati diri ataupun kekuatan dia punya dalaman lah. So bila kita masa bertanding, yang mudah dia adalah ni lah, gelabah lah, ataupun nervous lah. So kita nak kurangkan nervous tu. Kalau saya tengok macam budak-budak Europe ataupun Japan, dia bila ada problem tu dia masih cool lah, dia punya tu dia yang itu salah satu yang kita kena train lah untuk peserta kita. Okay, saya rasa untuk yang nombor dua, itulah pandangan saya. Jawab ya. Cuba jawablah kan Encik Ropi ya. So, soalan ketiga daripada Puan Wan Fazilah Dagang. Antara tiga item Cisco, Linux, Microsoft, Windows, yang manakah relevan sebenarnya untuk dalam pasaran industri untuk 5 tahun mendatang? Okey, untuk yang ini memang tiga-tiga ni memang relevan lah. Memang kita pakai hari-hari. Cisco pun dekat dalam industri memang ada banyaklah yang menggunakan Cisco ni. Dia saya bagi contoh, kalau sekarang kita pagi-pagi buka buka WhatsApp, buka mail, atau ataupun kita tak ada duit, kita pergi bank. Kita pergi bank, kita nak ambil duit dekat ATM. So sebenarnya dekat atas mesin ATM tu dia ada satu router yang disambungkan ke mesin tu. So majoriti yang dipakai lah, setakat saya tahu, memang dipakai router Cisco lah yang banyak. Jadi untuk relevan tu memang untuk 5 tahun pun memang satu Linux ni memang free. Kemudian sekarang kita dah pakai telefon, pakai Android, pakai TV box. Itu semua Linux punya base lah. Maknanya dia punya keluarga Linux. So sekarang ada IoT punya device. So kita nak on lampu daripada telefon. Itu dia punya base daripada Linux punya OS lah. So Microsoft memang setakat ni saya tak nampak lah rakyat biasa ataupun layman ni akan tukar kepada Mac sebab Mac mahal. Jadi yang kita punya penggunaan harian dekat pejabat ataupun dekat rumah memang Windows punya Microsoft Windows ni memang masih lagi lah pada saya.
Okey, setakat itu saja. Maksudnya semuanya akan sentiasa relevan walaupun 5 tahun akan datang. Jadi soalan terakhir Cik Opie, apakah keperluan teknikal atau peralatan yang diperlukan institut bagi menyertai pertandingan kemahiran? Serta berapa lama latihan yang diperlukan untuk memasuki pertandingan kemahiran? Mungkin kita fokuskan contohnya untuk permulaan WSMB, mungkin untuk bidang ITNSA sendiri khususnya, Cik Opie. Okey, untuk sebagai agensi ataupun institut latihan ataupun kolej ataupun individu lah. Pada saya sekarang dia dah mudah lah. Sebab sebenarnya kita boleh menggunakan secara virtual lah. Sebab kalau dalam Cisco pun, dulu kalau kita nak jadi Cisco Academy, kita kena ada lab yang ada dia punya hardware lah. Tapi sekarang Cisco pun dah pakai virtual lah. So, sebelum ni dia panggil VIRL, sekarang dia panggil CML. Tapi sebab masa dah berubah, jadi teknologi dah berubah. So industri pun, bisnes pun dah berubah. Jadi sekarang dia menggunakan kaedah cloud based. Jadi kita kena bayar dia punya fees every year lah. Kalau untuk Cisco punya account tu, satu account kita akan boleh dapat dalam 20 device lah. Ada router, switch, firewall semua. Untuk satu tahun $99. Tapi untuk kita sebagai institute ataupun college, kita boleh gunakan yang open source lah, yang freeware. So kita boleh gunakan apa ni, sebagai contoh VMware tu memang sebenarnya dalam pertandingan kita untuk kos-kos yang melibatkan software, sebenarnya kita boleh skip lah, sebab software kita boleh pakai trial. Untuk server pun kita boleh pakai trial evaluationnya server selama 90 hari ataupun 180 hari. Kemudian untuk Windows, Linux memang dah free lah. So, untuk Cisco punya virtual, kita boleh gunakan ada yang virtual punya host lah untuk Cisco. Salah satu nama dia EVNG lah, yang kita guna pakai dekat pertandingan WSMB ya. Yang kedua, saya rasa peralatan tak ada isu lah. Cuma dia kena ada komputer yang mempunyai spesifikasi yang agak tinggi lah sikit. Contohnya untuk PRA tu at least 16 GB RAM, kemudian hard disk. Kalau sekarang kena pakai SSD lah, SSD. Tapi saya rasa isu macam hard disk pun sekarang RM1 1 gig. Kemudian yang RAM, yang itu je lah. Maknanya dari segi persediaan tu, peralatan, dia sekarang perlukan komputer yang agak tinggi lah. Kemudian internet lah kalau untuk nak cari bahan. So untuk agensi pun samalah dengan individu. Yang ketiga adalah pengajar tu ataupun instructor tu ataupun cikgu tu sendiri yang nak ajar, nak tunjuk ajar kepada peserta. Sebab dia bidang ni dia ada lain juga lah. Dia tiap-tiap bidang tu ada beza. Tapi yang untuk bidang ni, kalau peringkat world tu, untuk nak jadi expert, memang kita kena expert. Sebab sebelum pertandingan, soalan tadi, expert tu kena test.
kena buat dulu dalam masa yang yang ikut masa yang kita buat dalam soalan lah. So kalau expert tu tak expert, oh memang bye-bye lah. So kalau bidang lain ada setengah majoriti bidang lain, projek tu expert ni dia buat soalan je tapi dia tak buat projek tu. Peserta yang buat. Tapi bidang, kalau untuk bidang ni expert kena buat sebelum hari pertandingan lah, masa kita set up dia punya tapak tu. Jadi memang untuk nak jadi jurulatih tu ataupun nak jadi pengajar tu dia kena tahulah. Tapi benda ni saya tanya dekat Korea, adakah silibus dia masuk benda ni? Dia kata tak ada. Maknanya sama dengan kita. Maknanya dekat universiti kita, dekat institut kita, silibus memang tak sama dengan pertandingan. Sebab silibus dia, silibus kita, dia punya review mungkin 5 tahun lepas atau 10 tahun lepas. Tapi pertandingan dia update tiap 2 tahun. So apa yang dia orang buat, apa yang saya bertanya dekat sekolah-sekolah dia tu, mana yang cikgu dia memang dia ada knowledge, dia akan train sendirilah budak tu untuk pertandingan. Sebab pada saya kita ada 4 perbezaan lah. Satu, untuk sebagai pelajar dia punya environment lain. Lepas tu untuk kita jadi pengajar dia punya environment lain. Kemudian kalau untuk kita masuk exam, environment dia lain, kemudian untuk pertandingan environment dia lain. Tapi dalam 3-4 keadaan tu, pertandingan ni memang paling rigid lah. Sebab dia 360 punya angle. So kita kena siap dalam masa yang ditetapkan, kena betul, kena tepat, kena cepat. Kalau exam kita nak lulus. Kalau dalam pelajaran kita nak lulus. Kalau dalam pengajaran sebagai pengajar memang kita nak tunjuk je. Tapi dalam pertandingan dia semua elemen tu digabungkan sekali. Sebab bila kita pergi wakil negara, wakil agensi. So harapan daripada kita punya agensi ataupun negara tu memang tinggi lah. Jadi yang pertama dari segi teknikal, keperluan peralatan saya rasa tak ada isu sangat lah. Yang isunya adalah keperluan knowledge pengajar. Sebab kita buat pertandingan ni kita ada buat untuk pengajar, untuk my skill. So kita dah dapat result daripada my skill tu. Memang tahap kita punya pengajar tu jauh lah. Jauh daripada skop yang ada dalam pertandingan. Saya rasa itu saja saya punya pandangan. Okey. Dan bidang ni juga Encik Ropi, antara bidang yang mana bila hakim tu antara yang kalau penghakiman tu balik sampai 2-3 pagi, Encik Ropi ya? Ya. Okey, itu saja soalan yang kita ada pada hari ini. Mohon maaf kita tak dapat nak jawab semua soalan, tapi jika ada sebarang kemusykilan, bolehlah emailkan ke skillsmalaysia@gmail.com. Dan sebarang maklumat pertandingan boleh melayari www.dsd.gov.my/skillsmalaysia. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram Malaysia Berskill. Ya, type Malaysia Berskill Instagram dan follow. Dan juga di Facebook Berskills Malaysia atau Berskills Malaysia. Dan seterusnya, setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Muhammad Ropi Abdullah dari SIAS dan juga peserta negara, itu dia yang hadir bagi sesi pembentangan dan perkongsian melalui webinar sebentar tadi.
Semoga ia bermanfaat dan memberi kefahaman kepada semua peserta dan juga penonton webinar WorkSkills Malaysia edisi kelima ini. Maka dengan ini berakhirlah webinar kita bagi bidang IT Network System Administration. Sebelum mengundurkan diri, mohon maaf jika ada sebarang kesulitan dari segi teknikal dan kita akan cuba memperbaiki untuk masa-masa akan datang. Akhir sekali, jaga diri dan jaga kita sama kita, prihatin rakyat memerangi COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi. Thank you.